Menyalakan Instagram Live, kita ketemu lagi di sesi Ask Eric hari ini. Hari ini kita lumayan banyak pertanyaannya masuk ya. Banyak, Pak. Kita akan coba. Iya. Kita akan coba jawab satu persatu. Kita akan jawab semuanya semaksimal mungkin. Dan juga bagi rekan-rekan yang masih mau bertanya, kita selalu membuka kesempatan ya. Jadi masukin segala macam bentuk pertanyaan tentang apa ini, tentang entrepreneurship boleh, management. Marketing boleh, manajemen boleh, literasi boleh, atau yang terkait dengan Facebook advertising, karena memang sekarang lagi hangat-hangatnya dibahas Facebook advertising. Jadi ini hari kedua materi kita tentang Facebook advertising, gitu kan. Rasanya hari ini materinya cukup banyak yang harus dibaca sama rekan-rekan peserta, tapi ya lumayan lah ya. Nah, buat rekan-rekan yang lain yang belum tahu kita ngapain, kita sebenarnya bagian dari kuliah online Mastering Mobile Marketing Strategy. Jadi buat rekan-rekan yang mau tahu informasi lebih lanjut, datang aja ke website kita di ciputraentrepreneurship.com. Ya, nanti di situ ada informasi lengkapnya. Oke, kita akan segera mulai. Kita akan rekod dulu 10 menit untuk peserta Mastering Mobile Marketing Strategy. Habis itu kita akan kembali ke Instagram Live. Silakan kalau ada pertanyaan langsung masukin di komen. Oke, Pak Sam, kita ready. Semua mau bicara berdua dulu ya. Oke, baik, kita sudah. Ya. Rolling. Semua lihat kamera, senyum ya. 3, 2, 1, action. Halo rekan-rekan peserta Mastering Mobile Marketing Strategy. Hari ini kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab Ask Eric. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, di forum. Silakan, Chris. Yang pertama ini dari Bu Jacqueline, bisnisnya adalah kids clothing online shop. Bisa dilihat di www.cottonfield.com. Nah, kebetulan jarang kasih diskon, mungkin cuma 3 bulan sekali atau waktu ada tema besar seperti akhir tahun atau 17 Agustus dan lain-lain. Okay. Nah, kelihatan banget bahwa peningkatan penjualan ketika ada acara diskon tersebut, Pak. Nah, kalau mau ini mau minta pendapat Bapak, kira-kira aktivitas marketing apa yang bisa dilakukan selain diskon itu untuk meningkatkan penjualan saat tidak ada diskon? Karena takutnya kalau terlalu sering diskon, orang bergantung dengan diskon itu tadi. Ya. Nah, kalaupun melibatkan mungkin sampai itu dulu kali. Oh, oke. Okay. Yang pertama dulu, Pak. Iya, ini sudah cukup panjang. Jadi kan ceritanya ini Jacqueline ini kan punya satu bisnis, saya sudah lihat sih tadi sekilas, intinya kan jual baju untuk anak-anak, gitu kan, secara online. Ada website, ada Instagram, saya lupa ada Facebook atau enggak, tapi asumsikan ada website dan ada Instagram. Nah, memang betul sih, kalau untuk retail, apalagi fashion, itu orang pasti tertarik kalau misalnya ada diskon. Betul ya? Betul. Ya, itu betul sekali ya. Betul sekali. Nah, karena fashion ini ya dibilang butuh nggak butuh ya. Maksudnya kan istilahnya kan, masa sih kita ini kekurangan baju, kalau kurang baju ya harus beli, tapi kalau baju cukup gitu kan, ini jadi tanda tanya. Kecuali kalau memang ada event-event khusus, di luar daripada itu ya biasanya orang beli ya nunggu diskon, karena meskipun itu kebutuhan pokok, tapi kalau kita sudah cukup memiliki jumlahnya ya berarti nggak pokok-pokok amat sih sebenarnya kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini masuk akal, karena orang ini terbiasa dengan yang namanya diskon. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan penjualan tanpa diskon, gitu kan ya? Ya, yang pertama kita harus bisa highlight dulu sebenarnya apa sih yang kita tawarkan ini. Karena saya sering kan sampaikan bahwa bukan cuma produk, tapi kita juga harus menawarkan service. Iya. Nah, service-nya ini yang harus di highlight. Misal nih, kita menawarkan apa namanya return policy. Jadi kalau misalnya ukurannya nggak pas, bisa dikembalikan ditukar ukuran yang lain. Iya. Kan bisa kan kalau beli online kan biasanya ukurannya nggak pas. Iya. Gitu kan. Yang kedua misalnya kita bisa menawarkan service, dikirim cepat misalnya besok. Jadi kalau misalnya sudah ditransfer besok pagi pasti akan dikirim. Misalnya seperti itu. Nah, terus yang kedua misalnya daripada diskon, mending mungkin kita bisa ngasih biaya pengiriman yang didiskon atau yang digratiskan. Oke. Okay. Karena data menunjukkan bahwa hampir 70% orang itu akan meninggalkan atau batal belanja setelah masukin semua ke kart, terus dilihat di total biayanya segini, terus shipping costnya segini. Oke. Okay. Nah, biasanya ada banyak orang yang batal gitu karena kena shipping cost tadi. Ya ada banyak sih caranya, misalnya kalau beli 2 item gitu kan, 2 atau lebih, maka shippingnya bisa digratiskan misalnya. Jadi itu juga meng-encourage orang untuk beli lebih, kalau kamu beli lebih ya aku kasih gratis misalnya, seperti itu. Yang ketiga itu adalah kalau kita bicara tentang marketing itu tentang personalisasi. Jadi maksudnya personalisasi itu ya kalau bisa apapun pesan yang kita kirim itu sudah pesan ke orang itu saja. Jadi misalnya nih, kalau kita ngomong kita menggunakan email marketing, nah, kita bisa kirim
pesan-pesan yang spesifik gitu kan, sesuai dengan segmentasinya mereka. Oke. Okay. Jadi misalnya, oh ini yang punya anak usia 5 tahun ke bawah, oh ini yang punya anak usia 2 tahun ke bawah. Nah ini dari sini kita langsung tahu, kalau misalnya kita bisa melakukan segmentasi dengan baik, maka kita juga bisa mengirimkan email yang tepat gitu untuk mereka. Oke. Okay. Yang keempat tadi ya, masih dengan seperti ini ya, kita bisa karena pakai email marketing ini, kita bisa lakukan misalnya contohnya nih, kita bikin satu email khusus yang kita sampaikan bahwa oke, apa kalau kita ada promo-promo khusus, ada koleksi-koleksi khusus yang akan kita kirimkan kalau misalnya kita tahu anak Anda ini usianya berapa. Oke. Nah, gitu kan. Jadi caranya di email nanti ada linknya kalau diklik akan pindah ke sebuah mungkin website sederhana ya, kayak ConvertKit sih, bisa diklik langsung keluar form sederhana. Di form itu bisa dimasukkan istilahnya, misalnya nama anaknya siapa, gitu kan, usia atau tanggal lahirnya berapa. Oke. Okay. Nah dari situ kita bisa tahu, oh kalau usianya 2 tahun ya nanti kita akan kirimkan koleksi yang untuk anak 2 tahun. Ngapain saya ngirimkan koleksi untuk anak umur 7 tahun kan, kalau misalnya anaknya masih umur 2 tahun. Nah itu misalnya. Nah dengan data-data yang lebih banyak, kalau misalnya kita tahu nama anaknya, karena kadang-kadang ada produk-produk aksesoris mungkin ya yang ada namanya. Oh iya. Nah itu juga kita bisa tawarkan. Jadi istilahnya ini salah satu contoh bentuk personalisasi. Jadi istilahnya offer yang kita tawarkan itu sudah bukan lagi untuk semua orang, tapi hanya untuk orang-orang tertentu tadi. Nah yang berikutnya lagi, kalau misalnya orang ini sudah pernah beli, sudah pernah beli nih ya, kan kita harus keep track dia punya apa, dia punya history ya, transaction history. Maka kalau kita tahu, oh siapa sih yang kemarin beli baju ini? Nah kalau yang kemarin beli baju ini, saya jual gitu misalnya sepatunya, atau saya jual topinya gitu kan ya. Nah itu bisa ditawarkan via email khusus ke orang-orang yang kemarin sudah beli baju itu. Nah jadi istilahnya mereka bisa melengkapi apa yang sudah kemarin dibeli. Nah berikutnya adalah kalau kita mau itu kita bisa bikin yang namanya apa ya, kampanye marketing ya di sosial. Jadi gini, misalnya orang, semua orang yang sudah pernah beli, gitu kan ya, mereka kalau posting, gitu kan, dengan hashtag tertentu, misalnya hashtag cartonville atau apa gitu, maka nanti akan bisa mendapatkan apalah ya, 10% diskon di pembelian berikutnya. Jadi syaratnya gampang, cuman beli, dipakaikan ke anaknya, gitu kan, difoto, diposting ke sosial, kasih hashtag cartonville, maka nanti kita cek kalau memang benar ini adalah orangnya kita, maka kita akan kasih dia promosi untuk yang berikutnya. Oh. Nah, dari hal yang simpel seperti itu kita bisa dapat banyak data. Pertama, berapa banyak dari customer kita yang mau ikutan. Yang kedua, dari profilnya itu tadi, kita bisa ngelingkan, oh orang ini itu tadi yang namanya ini, nama mamanya ini misalnya, email address-nya ini, alamat rumahnya ini, ternyata dia punya Instagram account seperti ini. Anaknya siapa? Anaknya namanya siapa? Kira-kira dari fotonya kan tahu usianya berapa? Apakah dia punya saudara yang lain atau tidak? Kan ketahuan semua nih. Itu kan semua sambung menyambung gitu. Jadi dari situ kita bisa dapetin profil customer kita dengan lebih baik. Jadi dan itu juga karena dia posting di social network, maka itu akan membuat rekan-rekannya, kerabat, keluarga itu jadi tahu. Oh ternyata bajunya si siapa lah, misalnya si Caroline ini kok bagus gitu kan. Bajunya si siapa? Ya, Noah ini kok bagus ya, karena tadi karena memang belinya di tempatnya Jacqueline misalnya di Cartonville. Nah, yang lain lagi misalnya gini, tanpa diskon ya, kita bisa bikin yang event-event yang bentuknya limited, jadi limited edition misalnya. Seperti ini ada juga. Ya ada produk-produk ini nggak banyak, cuma ada 20 item atau berapa. Jadi istilahnya ya kita jual hanya seminggu ini juga bisa, atau hanya dalam waktu 2 minggu ini. Entah mana yang duluan, entah barangnya habis duluan atau waktunya habis duluan. Karena setelah 2 minggu kita nggak jual lagi barang ini, misalnya seperti itu. Dan biasanya limited edition ini, barang-barang limited edition ini kan cepat habisnya. Kalau nggak habis pun ya kita tetap harus setia dengan apa yang nanti kita bicarakan di depan. Kalau 20 jual masih sisa 3 ya, 3 itu masih di-keep, nanti bisa dijadikan price atau apa di tempat-tempat yang lain. Tapi pokoknya kita nggak jual lagi. Jadi itu akan membuat yang namanya sense of urgency. Nah, sekali lagi juga kalau misalnya saya ditanya nih, daripada kita ngurangi pendapatan, sebenarnya kita lebih baik memberikan hal-hal yang lain secara gratis. Jadi sekali lagi, daripada diskon, saya bisa kasih misalnya, oh saya kasih free wrapping gift gitu kan. Jadi misalnya kalau misalnya
kalau misalnya ini untuk hadiah orang lain, tinggal ditandain, oh ini untuk hadiah orang lain gitu kan. Nah nanti kartunya kan, kartu ucapannya saya akan sediakan, terus saya akan saya akan bungkus rapi gitu kan, saya akan deliver ke orangnya. Kalau misalnya ini anggap aja ini birthday gift lah, atau kita mau holiday gitu kan, jadi mungkin ini kado Natal, kado apa, nah ini kan bisa di apa ya, bisa kita bungkuskan, itu bisa. Oke. Gitu. Nah yang lain lagi misalnya kan ini kan anak kecil, jadi kadang-kadang kalau kita bareng datang, yang suka ini kan orang tuanya, habis beli dibuka dilihat isinya apa, soalnya disuruh pakai, anaknya belum tentu suka kalau disuruh pakai. Nah tapi kita bisa kasih hal-hal lain yang menarik, kita bisa kasih mungkin stationery ya, kayak mungkin pensil warna, mungkin penghapus atau apa, tergantung sama anaknya ini apa. Jadi istilahnya ada banyak hal-hal kecil yang kita bisa masukin juga. Gitu. Nah berikutnya adalah karena kita belajarnya ini sekarang ini tentang Facebook advertising, maka saya lihat, saya perhatikan di websitenya Jacqueline ini bisa orang itu transaksi online. Jadi di cartonfield.com ini orang kan bisa melakukan transaksi online. Nah dari situ kita ketahuan juga berapa banyak orang yang abandon cart. Jadi kalau misalnya punya Jacqueline ini belum ada Facebook pixelnya gitu kan, hari ini materi hari ini bisa dilihat di email, harus segera dipasang Facebook pixel supaya bisa kita bisa tracking siapa saja yang sudah sampai menambahkan barang ke dalam shopping cart tapi akhirnya nggak jadi beli. Nah orang-orang ini nanti bisa ditarget ulang pada waktu di Facebook Ads-nya, kita bisa ngomong, okay, orang-orang ini kita target seperti ini. Okay. Ya sebenarnya ada topik yang lebih advance lagi, di mana katalognya Jacqueline ini bisa diupload juga ke Facebook. Jadi Facebook akan menampilkan iklan-iklan secara dinamis sesuai dengan barang apa yang dilihat sama pengguna Facebook di websitenya Jacqueline. Itu keren, tapi ya dimulai dulu dari yang pertama, coba masukin Facebook Pixel supaya bisa tracking siapa saja orang yang sudah sampai dalam, sudah sampai cart tapi terus di-abandon. Gitu. Nah berikutnya, kadang-kadang kalau masalah diskon itu kan gini ya, cara lain itu adalah jangan jualan, jangan nawarin pada waktu mereka nggak punya duit. Jadi jangan pas tuh bokek ya. Jadi kalau istilahnya kan kalau nggak salah di salah satu pembelajaran saya sudah ceritakan mungkin atau di WhatsApp grup kemarin atau beberapa hari yang lalu saya pernah reply bahwa mungkin budget marketing kita ini bisa disesuaikan dengan bulan. Jadi misalnya kalau misalnya orang ini banyak gajian kan di minggu terakhir atau di minggu pertama, ya berarti kalau kita nawarin produk kita ya di 2 minggu itu. Jangan di produk-produk di minggu-minggu yang lain. Jadi di minggu-minggu itu jangan nawarin produk diskon, mereka lagi banyak duitnya, justru harus ditawarin yang tidak diskon gitu kan. Nah caranya ya kita masuk ke email mereka atau masuk mungkin ke sosial gitu kan, supaya mereka diingatkan kembali akan Cartonfield. Dan yang terakhir mungkin tipsnya, banyak sekali tipsnya ya. Jadi Jacqueline nanti bisa tonton lagi, di pause, di play, pause, play, catat satu-satu gitu ya. Yang terakhir itu adalah setiap kali ada produk baru sebelum masuk di website gitu kan, sebelum dijual, nah, sebarkan dulu via apa, via email, via apa, kan bisa disegmentasi. Ya, kalau saya pakai ConvertKit atau apa itu gampang sekali segmentasinya. Jadi kita bisa segmentasi orang-orang yang paling sering beli, yang kalau beli kan bisa lebih 5 atau 10 potong gitu kan sekali beli. Nah orang-orang ini yang dimarketkan dulu. Jadi bisa jadi sebelum masuk ke toko barangnya sudah ludes. Wah. Ya ini contoh, jadi ada banyak ya. Iya. Banyak sekali. Nah bagian berikutnya ini Pak. Iya. Si Bu Jacqueline ini sudah melibatkan influencer. Bisa ada contoh aktivitas apa yang sesuai dengan kids clothing yang efektif mungkin Pak? Nah selama ini yang dipakai influencernya maksimal hanya posting dan dikasih voucher kode untuk per influencernya hanya untuk tracking itu. Ya jadi seperti yang email yang beberapa hari yang lalu tentang influencer marketing. Nah itu saya kan cerita ada 4 ya, langkahnya ada 4. Yang dilakukan di sini cuma yang nomor 3 biasanya, yaitu convert. Jadi yang pertama itu reach, jadi pastikan postingnya ini ada minimum 4 kali. Jadi yang pertama itu reach. Jadi bagaimana caranya sang influencer ini kayak berpura-pura seakan-akan baru menemukan yang namanya Cartonfield. Nah, jadi istilahnya si mode-nya dia, first mode-nya dia, jadi first moment of truth-nya dia. Jadi dia nih dia ngomong ke mama-mama yang lain gitu kan, yang follow dia. Jadi kita targetnya adalah ke mama-mama yang suka anaknya di foto-foto gitu kan. Nah, itu ngomong ke mereka supaya mereka bisa posting, "Wah, ada baru nih Cartonfield." Nah, tunggu satu minggu. Nah setelah satu minggu posting lagi yang berikutnya, bilang ada pakai hashtag Cartonfield atau apa, ternyata Jacqueline ini mengirimkan ada mungkin 5 contoh baju gitu kan, yang bisa dicoba sama anaknya dia gitu. Jadi
kayak akan-akan bahwa Cartoon Fit ini yang reach out ke dia gitu kan. Terus kemudian mereka tinggal nyoba gitu kan, baju yang ada, anaknya dicoba foto, itu kan sudah fotonya mungkin ada 5 atau 6 kan, dalam bentuk karusel gitu kan. Terus habis itu mereka biar pilih, suruh pilih follower yang lebih suka sih, misalnya Caroline atau si Noah ini pakai baju yang mana kan, gitu kan ya. Nah habis itu silakan komen dan minta mereka untuk juga nyoba barang-barangnya Cartoon Fit, coba beli dan coba komen dengan hashtag Cartoon Fit tadi. Minggu berikutnya lagi kita omong lagi, kita kasih teaser, ada something big nih minggu depan gitu kan. Buat yang belum pernah beli Cartoon Fit, ayo buruan coba gitu, karena khusus untuk follower saya yang sudah pernah beli Cartoon Fit gitu kan, minggu depan kita ada something surprise reward gitu kan. Nah buat yang belum pernah, ini ada diskon code nih ya. Diskon code ini silakan dipakai kalau belum pernah beli. Nah nanti minggu keempat posting lagi ya, bisa dikasih dengan produk baru juga gitu kan, untuk rilis produk baru ya, bilang aja ada misalnya hashtag baru, bukan Cartoon Fit tapi hashtagnya I love Cartoon Fit misalnya gitu kan ya. Jadi istilahnya mulai dari influencer ini posting, dan dia meng-encourage semua orang lain yang sudah beli juga untuk posting I love Cartoon Fit. Dan nanti dari situ semua orang yang tinggal pilih kan, kita bisa kasih reward misalnya 20 orang itu kan yang fotonya terbaik dengan pilihannya Jacqueline sendiri bisa mendapatkan 20% diskon untuk pembelian berikutnya. Nah ini contoh-contoh yang bisa diterapkan. Ya mungkin mungkin sekian dulu ya. Nanti kita jumpa lagi di sesi Ask Eric yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke Instagram Nav. Untuk bagi teman-teman yang tadi mungkin bingung ini ngapain, kok ada influencer marketing segala. Nah gampang caranya ya, jangan lupa nanti setelah Instagram Live ini, nanti dari tim akan bikin satu stories yang mungkin nanti bisa di swipe up gitu ya, di swipe up. Nah nanti teman-teman bisa daftar, masukin nama dan email untuk bisa download dua hal. Untuk bisa download materi yang saya ajarkan ini kan, yaitu tentang email marketing. Nah nanti kan sudah ada beberapa bahas tentang email marketing, ConvertKit dan lain sebagainya. Dan satu lagi itu adalah tentang influencer marketing yang tadi saya cerita, ada bahwa kalau kita bayarin influencer jangan cuma suruh posting dia sekali. Sekalian bayar itu sampai 4 atau 5 kali posting satu paket gitu. Biasanya bisa dapat lebih murah dan efeknya itu bisa sebulan. Sebulan sama dia aja, enggak usah ganti-ganti orang. Nah, itu semua saya jelaskan di dua email itu. Nah, dua email ya berarti masih 10% dari konten gitu kan ya. Tapi enggak apa-apa, buat rekan-rekan itu free, coba di nanti habis live ini ya, jangan lupa di swipe up. Jangan lupa masukin supaya dapat dua email itu tadi. Nanti kalau misalnya tertarik, ya bisa tahu nih, oh saya bisa ikut full course-nya nanti seperti apa. Oke, mungkin ada pertanyaan lain nih. Ini pertanyaan masih dari peserta kita Pak, dari Bu Raya. Gimana caranya agar kita tahu customer itu telepon ke kantor sumbernya dari mana? Misalnya customer telepon dapat infonya dari Google atau website atau yang dari mana? Apakah bisa tahu yang telepon itu ke perusahaannya ini kebetulan quality teknik dari mana tanpa harus tanya ke mereka sendiri Pak? Ya, jadi ini salah satu contoh pertanyaan yang masuk kemarin, masuk secara private dan saya sudah jawab sebagian via private chat juga sama Raya. Jadi intinya gini ya, memang telepon ini agak sulit untuk diterapkan karena dia bukan sesuatu yang digital ya, memang harus orangnya harus disiplin ya untuk nanya gitu. Ini dari mana? Kok tahu kita dari mana? Gitu. Tapi sebenarnya segala hal itu bisa di tracking. Misalnya nih, kalau taunya dari kartu nama. Nah, di balik kartu nama itu dikasih kode diskon apa? Nah, kalau masukin kode diskon itu nanti dapat diskon 5%. Jadi meskipun telepon itu dia tanpa perlu ditanya, customer ini akan ngotot. Saya ini dapat diskon kode ini. Beneran ya dapat 5%. Kodenya apa Pak? Oh iya betul lah, tahu. Oh ini dari kartu nama. Misalnya dari brosur pun, di brosur pun juga harus ada kodenya apa, kode brosur itu. Jadi supaya, lho Pak saya ini dapat brosur, katanya dapat diskon 5%. Kodenya ini lho Pak, bener apa enggak? Gitu kan. Jadi tanpa perlu kita nanya, mereka ngomong sendiri. Nah itu alternatifnya ya. Ada banyak sih, kalau misalnya dari website juga bisa. Di website ini malah bisa lebih enak kontrolnya. Karena kita bisa kasih kode di titik-titik yang berbeda gitu kan, misalnya di landing page ada sendiri, di check out page atau di FAQ ada sendiri, bahkan bergantung harinya. Jadi misalnya yang promosi bulan Oktober nanti kodenya sendiri, November kan gampang nanti website gitu kan. Terus juga kalau dari website kita sebenarnya bisa pakai istilahnya JavaScript ya, ini ngomong programming sedikit, kita bisa tahu ini sumbernya dari mana.
kalau trafficnya misalnya datang dari Google, nah kita kasih offer ini. Jadi yeah. offer code-nya itu bisa di-generate secara dynamic. Kalau misalnya ini datangnya dari tempat lain, misalnya Facebook atau Twitter atau apa, nanti bisa di-generate. Yeah. Ya, kalau website sih bisa lah, tinggal suruh programmernya aja pasti bisa. Ya, intinya sama sih. Yang Raya mau lakukan di sini ini kan sebenarnya benar, berusaha tracking semua orang, sumber trafficnya itu datang dari mana. Nah, cuman kalau telepon memang agak sulit ya, agak susah. Tapi apapun itu bisa di-tracking. Asal kita willing untuk ngasih 5% diskon, gitu kan, kita bisa tracking mereka dari mana. Ya, Okay. Berikutnya dari Bu Feni, Pak. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, luar biasa. Bagaimana mengetahui interest ataupun behavior yang kita pasang di ads itu sudah cukup relevan dengan customer maupun customer kita? Ya, jadi ini konsepnya Feni ini bertanya tentang Facebook ataupun Instagram advertising. Nah, pada waktu kita membuat satu ad set, itu kan memang ada dua field, yaitu satu itu tentang interest, satu lagi tentang behavior. Nah, perlu diperhatikan bahwa interest itu dimasukkan oleh usernya, sedangkan behavior itu tidak dimasukkan secara eksplisit, tapi ditandain oleh Facebook. Okay. Di Facebook atau Instagram itu yang mengamati perilaku kita. Nah, terserah sih Feni bisa ngelihatnya seperti apa. Kira-kira apakah yang interest ini orangnya ini benar-benar masukinnya itu nggak sembarangan, bisa. Bisa juga interest ini jangan-jangan justru malah orangnya ini malas masukin. Jadi misalnya gini nih, misalnya saya ini kan nggak pernah update Facebook. Misalnya saya dulu misalnya interestnya running gitu kan, suka lari gitu. Nah, sekarang kan saya enggak pernah running. Ditawarin jual sepatu ke saya, keliru. Saya enggak pernah running. Itu 3 tahun yang lalu. Jadi kadang-kadang interest ini ya antara iya dan tidak gitu. Interest itu mungkin sesuatu yang kapan hari atau waktu yang lalu itu pernah itu jadi interest kita, tapi belum tentu jadi interest kita. Okay. Jadi kalau misalnya mau membuat Facebook advertising berdasarkan interest itu tanda tanya masih ya. Bisa tapi tanda tanya. Yang kedua, behavior. Kalau behavior ini lebih pasti ya, karena Facebook yang tracking kita sendiri, kita ini orangnya bentuknya seperti apa gitu kan. Misalnya suka shopping, suka apa, itu tanpa perlu kita mengakui suka shopping, Facebook tahu kita suka shopping gitu. Ada cara-caranya. Jadi ya tergantung sama Fanny, bisa dicoba. Makanya bikin asset-nya harus lebih dari satu gitu kan, untuk dilihat kira-kira yang mana yang mengena. Dan itu nggak bisa kalau nggak nyoba. Ya, pertanyaan bagian 2, Pak. Bagaimana kita tahu bahwa campaign ads yang kita pasang sudah efektif dan targeted dengan benar? Ya, jadi ini yang saya bilang tadi, mesti pakai A/B testing ya. Jadi kita running mungkin 2 ad set atau 3 atau 5 gitu. Jalan bareng. Makanya kalau saya bilang sih mungkin kalau mau memulai Facebook advertising itu paling nggak harus ada dana sekitar 6-7 juta sebulan. Karena kita nggak tahu ini yang efektif yang mana. Jadi di bulan-bulan awal itu kita nggak tahu yang mana yang efektif. Tapi di bulan-bulan selanjutnya kita justru mau boosting yang sudah efektif. Yang efektif kita mau naikkan gitu kan, sedangkan dana sisanya kita pakai untuk eksperimen lagi. Ini di dalam semua bisnis itu memang harus ada fase explore dan exploit. Nah, kalau di awal-awal mungkin kita ini nggak tahu sama sekali, jadi kita ini explore full, 100% explore. Tapi begitu kita tahu ada yang jalan ini kita exploit, kita naikkan budgetnya. Nah, sedangkan yang masih belum jalan ini kita explore lagi. Nanti lama-kelamaan dari yang explore ini akan muncul exploit baru lagi. Tapi kita tetap harus explore, karena kalau kita nggak pernah explore, kita nggak pernah tahu mana yang terbaik. Yang kedua juga, kenapa kok explore itu harus terus? Karena pada dasarnya orang ini shifting. Nah, di email hari ini, fan itu aku masukin satu quotation dari CEO-nya IBM yang bilang gini, big data, jadi sekarang ini kan data itu ada di mana-mana. Big data ini akan menghancurkan segala sesuatu. Demikian rupa sehingga sebagai seorang marketer, kita ini nggak bisa rely on previous assumption bahwa apa yang dulu kita tahu Gracia ini seperti ini adalah valid. Enggak. Karena setiap individu sekarang berubah setiap 18 bulan. Jadi apapun preferensi Gracia untuk membeli, 2 tahun yang lalu dan sekarang itu beda. Antara tahun 2015 dan tahun ini pasti beda. Yakin itu pasti beda. Dan itu datangnya dari big data. Jadi istilahnya marketer ini sekarang nggak bisa rely on data yang sudah usianya lebih dari 2 tahun. Jadi datanya harus selalu up to date. Jadi istilahnya ad set yang tadinya jalan bulan Januari misalnya, belum tentu bulan Juni jalan. Nah, itu makanya explore-nya harus jalan terus. Jangan sampai kita cuma exploit doang, tapi kita nggak pernah explore. Makanya sama kan saya bilang tadi bahwa begitu kita masuk ke Facebook Ads, tidak pernah boleh berhenti
ngiklan. Setiap hari harus iklan. Waduh, setiap hari. Iya, okay. Seriously. Setiap hari. Jadi kalau pertanyaannya kembali lagi, gimana caranya kita tahu bahwa itu sudah efektif? Ya yeah. Dengan A/B testing tadi. Okay. Kita tahu oh yang ini lebih jalan daripada yang ini, harganya lebih bagus. Nah, misalnya CPM-nya ini lebih baik atau CPC-nya lebih baik daripada yang ini, ya yang ini dirubah lagi. Yang lebih baik di fine tune lagi atau bisa membandingkan dengan pebisnis lain gitu kan yang di dunia yang kurang lebih sama. Nah, makanya kalau misalnya ada komunitas-komunitas, ya saya berharap komunitas yang ada sekarang kalau nantinya kita bisa lanjut terus ya, jadi alumni-nya kita ini bisa ngumpul terus dan kita bisa compare, kita bisa, saya bisa ngadakan kayak survei-survei singkat buat rekan-rekan yang melakukan Facebook advertising, saya bisa tanya misalnya berapa sekarang rata-rata CPM-nya, berapa CPC-nya, kan langsung bisa comparison. Ya, pertanyaan bagian 3 Pak, bagaimana cara mengetahui bahwa campaign ads kita lebih baik daripada kompetitor? Jawabannya tidak tahu sih, unless kompetitor buka data. Oke. Okay. Ya kan, itu pasti kita nggak pernah tahu. Jadi kita nggak usah bandingkan dengan kompetitor, kita bandingkan dengan diri sendiri aja. Yang pasti gimana caranya dari bulan ke bulan kita customer yang di acquire lebih banyak dan cost untuk acquire customer itu lebih murah. Itu aja. Jadi cost conversion-nya paling banyak dan customer acquisition cost-nya, jadi cost per conversion-nya itu rendah. Oke. Okay, buat rekan-rekan yang bingung saya ngomong apa? Ya itu karena nggak ikutan kuliahnya. Kemarin sudah dijelasin satu-satu apa itu conversion, apa itu ini, apa itu cost customer acquisition cost, apa itu CPM, apa itu memang metrik-metrik dasar untuk seorang advertiser harus tahu. Kalau enggak dia bingung duitnya lari kemana. Jadi intinya harus ikut kelas kita, Pak. Ya? Oke, berikutnya dari peserta kita Pak Dharma, untuk placement di Facebook Ads, kalau kita centang semua di desktop, mobile, feeds, video dan lain-lain, apakah lebih baik daripada kita spesifik hanya pilih mobile feeds? Maksudnya, apakah lokasi iklan kita jadi terbagi kalau kita pilih banyak? Ya, jadi jawabannya gini, ini sama seperti A/B testing Pak Dharma, cuman A/B testingnya hanya di level placement aja. Jadi misalnya gini, saya ini enaknya pasang di mana ya, apakah di Facebook atau di Instagram. Misalnya saya mau cari mama-mama usia sekian gitu ya, mama-mama ini lebih banyak aktif di mana, di Facebook atau di Instagram. Okay. Nah, saya kalau bingung, saya buka dua-duanya, nanti dari reporting kita bisa tahu, oh ternyata lebih banyak iklan yang jalan di Facebook itu lebih banyak responnya daripada yang di Instagram, itu langsung kita tahu. Cukup perlu jalanin iklan itu selama 1 minggu ya. Jadi istilahnya itu kan di level ad ya Pak ya. Jadi ad setnya sama. Ad setnya ini targetingnya sama. Kita target ke mama-mama usia sekian, lokasi di mana, interest seperti ini, behavior seperti ini semua sama. Budgetnya pun sama. Yang membedakan adalah ad-nya. Ad-nya pun itu gambarnya pun sama persis, caption-nya pun sama persis. Yang membedakan antara ad 1 dan ad 2 adalah placement-nya saja. Sehingga pada waktu kita melakukan reporting, kita lihat reporting-nya yang ada dari Facebook, kita bisa membedakan, oh yang ad nomor 1 yang dipasang di Facebook, orangnya sekian banyak, reach-nya sekian, manusianya ada, CPM-nya berapa, CPC-nya berapa. Nah, sedangkan di ad yang nomor 2 yang di Instagram, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Jadi kalau pertanyaannya Bapak adalah, enaknya gimana ya Pak ya? Ya sebenarnya dananya cuma satu, cuma dana satu tadi dibagi jadi dua placement. Memang Facebook akan membagi jadi dua placement dan dia nggak langsung otomatis nutup sih. Dia akan nunggu sampai biasanya sampai 1000 impression pertama, baru nanti dia akan memilih mana yang akan dia lanjutin, yang ini ditutup. Jadi misalnya gini nih, dia nunggu sampai 250 impression pertama, ada yang klik nggak? Kalau nggak ada yang klik, ini langsung ditutup. Tapi kalau misalnya ada yang klik, masih lanjut, tunggu sampai 1000. Sampai 1000 yang pertama ada yang klik lagi enggak? Kalau ada yang klik biasanya biasanya cuma dipilih cuma 2. Jadi saya itu biasanya sering bikin tuh langsung 5 ad. Satu ad set tapi ininya ada 5. Entah itu 5 gambar atau kayak tadi ya. Ad setnya 1, iklannya pun dari 5 iklan ini ternyata 5-5-nya ini gambarnya sama persis, Pak. Cuma yang satu di Facebook mobile, satu di Facebook desktop, satu di Instagram, satu di mana, satu di mana. Nah, itu nanti Facebook akan berusaha menunggu sampai 250 impression. Semuanya muncul 250 kali. Dari situ dia lihat yang tidak ada respon, tidak ada klik, tidak ada apa, itu langsung ditutup sama dia. Jadi jangan khawatir, budgetnya Bapak akan di-save sama dia. Terus ditunggu, misalnya dari 5 tadi tutup 2. Dari tutup 2 ini dijalankan terus sampai yang tiga sisanya ini sampai 1000 kali impression. Dari 1000 kali impression dipilih cuma 2 yang terbaik. Ya, 2 yang terbaik itu akan dijalankan terus sampai budget Bapak habis. Seperti itu. Jadi enggak usah khawatir, malah justru ini harus dilakukan supaya Bapak tahu sebenarnya audience Bapak adanya di mana. Oke, Pak. Ini kita masuk ke pertanyaan yang dari kemarin sudah masuk. Ini pertanyaan kemarin. Dari Aldo 126.
berarti, banyak lagunya. Iya. Berarti kita harus burning money. Ini sepertinya yang kemarin kita bicara. Iya, enggak apa-apa, Facebook Ads ya, Pak. Berarti kita harus burning money untuk tapi pokoknya pasti dijawab. Apalagi kalau sudah Jumat, saya enggak mau ngutang. Semua akan dijawab. Itu save money. Itu sama seperti orang yang berusaha mematikan jam, gitu. Stop the clock dengan waktu. Iya. Gitu kan? Begitu Bapak tahu, misalnya, saya ceritakan ini, begitu Bapak tahu bahwa oh ini benar, yang kiri ini yang benar, yang kanan ini salah gitu kan. Mm-hmm. Berikutnya pasti enggak mau explore, pasti mau exploit. Yeah. Oh kalau gitu yang satu ini aku gedein deh. Daripada ini 10-10, aku taruh 30.000 mulai serakah nih. Aku taruh 30.000 di kiri kan, kiri udah pasti berhasil nih. Nah, terus aku tetap harus belajar. Berarti 10.000. Nah, sudah naik nih, bulan depannya sudah 50.000 kan. Iya, iya. Iya kan? Karena satu 30.000, yang dua lagi 10.000, 50.000 sudah per hari. Nanti lama-lama terus akan naik gitu kan. Karena 30.000, wah ini bagus, 30.000. Aku kencengin aja nih jadi 50.000. So aku nemukan yang baru 30.000, ada 10-10. Nanti jadi apa 100.000 sudah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti gak percaya, nanti lama-kelamaan nanti sudah 200.000 sehari. 200.000 sehari kan jadinya 6 juta kan, sama aja sebulan. Iya, itu. Jadi memang gak apa-apa, Pak. Mulai aja dari, jangan 10.000 tapi. Mulai dari 20.000, 10 kiri, 10 kanan. Nanti kalau sudah yang berhasil, yang 10 yang berhasil jadi 30. 30 tambah 10 sudah 50. Iya. Nanti 30 ini berhasil, pasti mau jadikan 50 ini. Jadikan 50.000, terus dari sini muncul lagi calon berikutnya 30, ini jadi 10-10. Nah, itu sudah berapa? 100.000. Dan gak lama nanti jadi 200.000, percaya sama saya. Karena Bapak maunya gak semuanya explore, tapi juga ada yang explore. Pasti itu. Iya. Ya kan tujuannya kan itu. Iya. Ya, oke, berikutnya dari Bu Juana. Hai, Juana. Antara FB, IG Ads, itu yang penting yang mana? Yang penting yang mana ya? Penting semua. Yang kan gini ya, Facebook sama Instagram ini kan satu perusahaan pada dasarnya, tinggal beda placement aja. Jadi ya kalau mau ya dites customer-nya Juana ini ada di mana. Nah, customer segment ini kan ada macam-macam. Juana ini kan misalnya kebetulan saya tahu ya, jadi biasanya ada mungkin yang B2C, maksudnya yang B2B. Iya. Jadi ada yang langsung ke individu, ada yang ke korporasi. Nah, ini nanti iklannya tinggal diatur. Kalau yang individu ini mungkin nanti lebih banyak di Instagram kali. Mm-hmm. Kalau yang korporasi mungkin bukan di Instagram malahan. Mungkin juga bukan di Facebook malahan. Okay. Mungkin nanti adanya adalah di email. Nah, apapun itu mesti dicoba. Saya nggak bisa bilang bahwa untuk satu bisnis Instagram lebih penting daripada Facebook. Untuk bisnis yang lain Facebook lebih penting daripada Instagram, nggak bisa. Karena konsepnya marketing adalah kita harus tahu attention audience itu ada di mana. Dengan kita tahu audience kita siapa, attention mereka ada di mana, baru kita bisa pasang iklan. Kalau nggak bisa. Ya, ini berhubung waktu kita sudah habis, mungkin satu lagi ya, Pak, pertanyaan. Oh iya, boleh. Ya. Ini pertanyaan baru atau pertanyaan kemarin? Pertanyaan kemarin masih. Pertanyaan baru masih ada nggak? Masih ada banyak. Oh, oke. Okay. Coba boleh dilihat nggak pertanyaan yang baru hari ini? Oke, okay, yang baru dulu deh. Dari Pandu Karisma 7. Misal PSD sama Greenlight, mereka kompetitor karena. Oh, ini pertanyaan kemarin kalau nggak salah. Ya, sudah masuk di Instagram Live untuk dibahas hari ini, Pak. Okay. Jadi misal PSD dan Greenlight mereka kompetitor karena menjual produk pakaian, kemudian salah satu menurunkan harga, apakah akan berefek pada PSD? Ya ini kan masalah ini ya, masalah kompetitor dan pricing. Jadi mungkin ini basic basic entrepreneurship ya. Jadi kalau basic entrepreneurship itu gini, kompetitor itu sebenarnya bukan orang lain yang berada di bisnis kita, bukan. Kompetitor itu adalah siapapun yang ada di benak customer. Mampu menawarkan alternatif solusi untuk problemnya dia. Jadi nggak selalu orang dalam bisnis yang sama dengan kita itu nggak selalu. Jadi kayak misalnya gini, Airbnb itu adalah kompetitor dari hotel-hotel. Tapi pada waktu pertama kali Airbnb muncul, hotel nggak menganggap Airbnb adalah kompetitor. Jadi kalau tadi kan disebutkan ada dua bisnis yang kebetulan dua-duanya saya nggak tahu. Iya. Ya. Nah tapi dua bisnis ini kelihatannya berada di industri yang sama. Pertanyaannya adalah apakah kalau salah satu ini menurunkan harga akan berdampak ke yang lain? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung sama customernya. Customernya sendiri yang akan menilai apakah saya ini menganggap perusahaan A dan perusahaan B dua-dua adalah solusi yang tepat buat saya. Kalau iya, ya saya anggap kompetitor. Kalau enggak, ya enggak. Contoh nih, saya nih, kan saya ini kan orang iPhone nih misalnya. Seandainya Android ini keluar berbagai macam, enggak tahu lah, Google Pixel, Samsung apal, Galaxy lah, berapa puluh ribu, harganya murah-murah, itu bukan alternatif solusi bagi saya, itu bukan kompetitor. Bagi saya ya either milih iPhone 8 atau iPhone 10, that's it. Gitu. Jadi itu is not even in my radar. Jadi kalau misalnya itu nggak termasuk dalam radar saya, ya berarti bukan kompetitor. Nah itu saya misalnya, sama ini kasusnya itu ya. Jadi ya menurut saya sih kadang-kadang
price war itu makanya nggak bagus. Karena apa? Karena kita ini menurunin harga karena kompetitor, gitu kan? Yeah. Menurut kita. Padahal menurut customer itu bukan kompetitor. Makanya Apple nggak bingung mau nurunin harga. Kalau mau dilihat tracing, di tracing harganya, harganya hanya naik, nggak pernah turun. Iya. Jual iPhone itu nggak pernah turun, hanya naik aja dia. Karena dia tahu semua orang yang beli iPhone-nya dia 96% itu pasti akan beli iPhone lagi. Jadi jobnya aja cuma satu, dia tinggal suruh orang beli iPhone. Terserah dia mau beli iPhone bekas pun terserah. Tapi nanti the next phone-nya dia pasti iPhone. Nah, itu sudah customer satisfaction survey ya maksudnya. Jadi itu tidak mengada-ngada. Nah kan lebih baik seperti itu. Lebih baik hanya kita yang ada di kepalanya customer. Ya, itu tugasnya marketer Pak Jimmy. Oke. Mungkin satu lagi ya Pak. Ya kita selesaikan aja yang ini. Yang kemarin ini ada lagi nggak yang atas? Masih ada satu lagi. Ya jadi kita coba gini ya. Kita coba selesaikan pertanyaan yang dari kemarin dulu. Oke. Gitu kan ya. Yang pertanyaan hari ini yang masih banyak nggak apa-apa masukin aja. Kalau nggak hari ini ya berarti besok karena waktunya terbatas. Ya. Tapi jangan sampai nunggaknya 2 hari lah. Oke. Okay. Ya, okay. Ini dari Wayan_GP. Okay. Untuk FB Ads ada nggak limit cost-nya? Beliau pernah kebablasan terpotong di kredit card. Ya. Jadi agak kapok Pak. Ya bisa Pak Wayan. Jadi semuanya pasti ada batasnya. Jadi memang beda ya level pertanyaan antara orang yang sudah pernah melakukan advertising dan belum pernah. Itu memang beda. Nah ini terlihat sekali bahwa Bapak memang sudah pernah dan kebablasan gitu kan. Bisa Pak, bisa di cap. Jadi bisa pakai budget harian, bisa pakai budget lifetime bulanan gitu. Jadi mungkin waktu itu Bapak mungkin salah perhitungan, ada yang lupa di set budgetnya. Tapi itu jelas bisa, meskipun pakai kartu kredit itu bisa. Jadi Bapak cuma kasih budget 50.000 ya gak apa-apa, 100.000 juga gak apa-apa. Oke, berikutnya. Okay, berikutnya dari Rido.official. Bisnis apa yang cocok untuk dijalankan sampingan dan minat pasarnya ada? Nah ini salah nanya ke saya. Emang Rido mau jualan ke saya? Salah itu. Nanyanya harusnya ke siapa? Nanyanya ke customer. Customer lagi butuh apa? Bisnis itu ada karena ada orang yang mau bayar. Jadi bisnis ada bukan karena saya ngasih tahu ke Rido bahwa ini ada, enggak. Bisnis ada itu karena ada customer yang mau bayar. Jadi kalau pertanyaannya tadi apa misalnya? Yang cocok dijalankan untuk sampingan. Ya. Bisnis itu kalau sampingan itu minimum harus 4 jam. Jadi Rido siap untuk melakukan 4 jam itu di mana? Saya asumsikan sampingan ini berarti kan Rido ada kerjaan lain, anggap aja kerja ikut orang lah ya. Anggap aja kerja full time ikut orang, berarti ada waktulah sisanya. Nah, waktunya itu bisa enggak sampai 4 jam sehari? Kalau enggak sampai 4 jam sehari jangan dimulai. Enggak niat itu namanya. Okay. Kalau misalnya sampai 4 jam sehari bisa dilakukan 4 jam sehari, berarti kan ya kalau ditotal-total 1 minggu bisa 20 jam, bisa lebih, bisa sampai 30 jam. Nah, 20 jam sampai 30 jam yang Rido akan bangun itu tadi, ya dimulailah membangun dari sekarang dengan cara ketemu sama customer untuk cari tahu apa sih yang mereka butuhkan yang masih belum ada di pasar. Jadi kan pertanyaan berikutnya kan yang ada minat pasarnya. Nah caranya tahu dari mana? Ya ketemu sama pasarnya. Nah pasarnya Rido belum tentu pasarnya saya. Saya nggak tahu yang ada di kepalanya Rido ini kira-kira segmen pasarnya ini apa. Nah cari tahu. Misalnya saya mau target orang-orang ini dengan spesifikasi seperti ini. Ya sudah 4 jam kan sehari. Coba sehari cari tahu. Makanya saya bilang pagi makan jangan sendiri. Itu kan. Siang makan jangan sendiri, malam apalagi jangan sendiri. Ketemu sama customer terus, sama calon customer, ngobrol aja dulu. Lakukan itu selama 1 minggu atau mungkin 1 bulan lah kalau perlu. Ketemu sama 100 orang, bisa kok 3x3. Iya, bisa 100 orang itu. Weekend ketemu sama banyak orang. Coba targetnya gini, Rido. Dalam 1 bulan ketemulah dengan 100 orang yang menurut Rido adalah calon customer Rido. Ngobrol sama mereka, jangan nawarin apa-apa, tanya aja problemnya mereka apa yang sampai sekarang masih belum teratasi, masih belum ada solusi di pasar. Dari 100 orang itu nanti pilih salah satu lah, oh ternyata ini nih yang paling banyak. Karena apa? Customer segment itu adalah sekumpulan orang yang homogen. Homogen dari sisi apa? Dari sisi kebutuhan dan homogen dari kemampuan bayar. Temukan itu sendiri, nanti 1 bulan lagi ngobrol sama saya, tak tunggu Rido. Oke. Ya. Ya. Kita mungkin bisa mulai pertanyaan hari ini. Oh, pertanyaan hari ini, oke, wow. Akhirnya. Ya, dari Denilie. Ya, Denilie. Ini teman ini. Ya, silakan. Oke, jadi sebaiknya FB dan IG Ads marketing dikerjakan sendiri atau di outsource? Ini. Halo, kapan ya? Hari apa itu saya lupa, hari Senin kalau nggak salah ya. Saya ada nulis email yang panjang dan lebar gitu kan, menjelaskan tentang basic manajemen. Kapan sesuatu harus dikerjakan sendiri, kapan harus kita bikin tim, kapan kita kerjaan itu harus didelegasi, kapan kita harus outsource, kapan kita harus automate, kapan kita harus collaborate. Itu ada semua di sana.
Nanti tinggal nongol nanti saya jelasin. Enggak masuk akal kalau saya jelasin ini. Serius, bahkan saya membaca emailnya pun aja enggak mungkin 15 menit. Oke. Ada pertanyaan di bagian 2, Pak. Iya. Apakah FB Ads di Indonesia masih efektif? Karena banyak teman yang sudah tidak membuka Facebook sejak lama, termasuk bapaknya sendiri. Kalau teman di Denmark memang cerita kalau di sana masih buka Facebook. Jadi apakah efektif? Jawabannya gini, tergantung customernya Denny ada di mana. Kalau customernya Denny ada di Facebook, ya efektif. Kalau customernya Denny tidak ada di Facebook, ya tidak efektif. Apakah Denny bisa dijadikan ukuran yang sama dengan customer Denny? Enggak. Apakah Denny customernya Denny? Enggak, belum tentu. Cari tahu siapa customernya Denny, cari tahu di sana kira-kira orangnya ada di mana, mereka lebih suka spend waktu di mana. Ngobrol langsung aja, nggak usah pakai duit, keluarin duit dengan ngetes Facebook dan Instagram. Jalanin aja, nanti kan tahu. Oke. Nah, jadi sebenarnya efektif nggak efektif itu tergantung audiensnya ada apa enggak. Dan audiens masing-masing bisnis berbeda. Oke. Ya. Berikutnya. Berikutnya dari Pak Heru. Hai Pak Heru. Bagaimana cara terbaik menanyakan pada seseorang atau tim Facebook mereka atau Instagram mereka? Hah? Ya nanya aja Pak. Gak usah sungkan Pak, itu bukan something yang disembunyikan kok. Nanya aja. Kamu Instagraman gitu kan, boleh dong tahu Instagrammu apa gitu kan. Semua orang suka di follow Pak, aku follow deh. Yeah. Itu nomor satu. Kalau Facebook saya nggak tahu sih, ya coba aja. Ya tapi tanya aja nggak apa-apa Pak. Tanya aja nggak apa-apa. Jangan sungkan Pak, itu bukan. Kalau misalnya gimana Rick, kalau misalnya orangnya nggak mau ngasih tahu, ya nggak mau ngasih tahu ya sudah Pak. Nggak usah diperpanjang. Tapi nanya aja langsung nggak apa-apa. Itu kan bukan kayak nanya alamat rumah gitu kan. Kalau saya nanya sama Gracia, Gracia alamat rumahmu mana? Langsung dia ada apa ya? Coba. Tapi kalau Gracia Instagrammu apa? Wah boleh dong aku follow. Oh jangan di follow ya sudah ya nggak saya follow. Yeah. Kan kita nawarinnya follow Pak. Kalau kita nawarin follow mereka mau aja nambahin satu. Iya. Oke Pak, ini yang terakhir dari Pak Yuri. Oh my Bollywood. Oke Pak Yuri ya. Bisa tidak FB Ads itu ditargetkan ke grup? Grup ya bisa. Grup apa tuh? Ya kan ini kan grup grup customer ini kan semua adalah grup Pak Yuri ya. Jadi grup apa dulu? Kalau misalnya Bapak sudah tahu, oh ini sudah ngumpul nih orangnya, orang-orang yang apa ada di dalam satu Facebook grup tertentu misalnya. Nah itu tidak bisa. Kalau ada dalam Facebook grup tertentu ya Bapak mesti connect sama siapapun moderatornya untuk menyampaikan pesan di sana. Kalau misalnya grupnya ini apa misalnya, oh ini sudah ada satu WhatsApp grup sendiri, ya jelas nggak bisa Pak. Jadi tergantung grupnya, grup ini grup apa. Okay. Kalau grup ini adalah grup private, yang mana masing-masing grup ini sudah ada komunitasnya sendiri, sudah ada community manajernya sendiri, ya nggak bisa Pak. Bapak mau masuk ya harus minta izin sama manajernya, sama siapapun yang memimpin sekarang komunitas tersebut. Dan karena bentuknya mereka private, Facebook tidak bisa menampilkan pesan-pesan di sana. Sampai sekarang saya nggak pernah tahu ada kejadian Facebook masukin iklan ke private group. Okay. Private group WhatsApp. Misalnya saya punya grup WhatsApp private gitu ya, tiba-tiba ada iklan Facebook itu nggak pernah ada. Baik di WhatsApp maupun di Facebook sendiri nggak pernah ada. Di Instagram belum ada grup sih setahu saya. Nah ini contohnya. Yang kedua juga kalau misalnya grupnya ini bukan private, tapi grupnya ini Bapak sendiri yang mengelompokkan grupnya bisa. Misalnya gini, Bapak punya satu Facebook page, terus ada banyak orang like, follow Facebook page Bapak. Nah Bapak bisa bikin iklan khusus di page itu ya? Bukan, khusus ke orang-orang yang ada di Facebook page itu. Jadi baik mereka lagi buka Facebook page Bapak, ataupun dia lagi buka Facebook, ataupun dia lagi buka Instagram, ataupun dia lagi nggak tahu mungkin main game yang termasuk dalam audience networknya Facebook, bisa masuk Pak. Jadi karena Facebook itu adalah people based marketing, jadi dia itu attach-nya ke manusianya bukan ke lokasi. Jadi yang sama di sini cuma satu, bahwa orang-orang ini pernah like atau pernah follow Facebook page Bapak. Berikutnya setelah ketangkap orang ini dimanapun mereka berada, mereka lagi di Instagram atau mereka lagi game, main game pun itu bisa akan muncul di iklan Bapak, akan muncul di mereka. Jadi ada benefitnya memang bagi Bapak untuk mulai membuat grup-grup ini sendiri. Oke. Kalau misalnya grupnya itu dibikin oleh orang lain dan bentuknya private, Bapak nggak bisa akses. Tapi kalau Bapak yang memulai dulu dengan membuat sebuah Facebook page, nah Bapak bikin grup sendiri nih kan yang semi publik ya. Jadi maksudnya Bapak yang memulai tapi ini available untuk publik. Nah Bapak bisa akhirnya menarget mereka baik melalui Facebook, melalui Instagram atau melalui yang lain. Itu Facebook Ads memungkinkan hal itu terjadi. Ya. Oke. Okay. Ya mungkin sekian dulu ya hari ini. Silakan kalau rekan-rekan sambil nonton replaynya, kalau misalnya ada pertanyaan seputar Facebook Ads apapun itu, termasuk
yang tadi ya misalnya, Pak, tapi saya mau tahu tadi pertanyaan yang di skip gitu misalnya, yeah, tentang bagaimana sih memanage sebuah bisnis ini, apakah pekerjaan itu harusnya saya outsource atau saya automate atau saya delegate atau saya ngapain, kasih tahu aja ya, banyak ya, nanti kita akan coba bahas di sesi yang berikutnya. Ya. Oke, sampai jumpa. Bye.